pahal mina seorang ni tercangak macam bangang. Balak ke mana? Lah! Lu pahal? Ni jalan bapak lu punya ke, weh geng? Ni jalan bapak dia punya ke? Tahan, tahan. Ho-ho! Ha. Sekarang gua lah, gua nak lepak ke, kan? Gua nak romain tepi jalan ke? Gua punya pasal lu pula. Hei, tapi kan, babe, biasanya kan, bila balak lu tahu yang Acai buka game, menggelupo dia nak join kan? Ai takkanlah dah kalah hari tu dah takut ke? Wah lu, woi, balak gua pun tak tahu malam ni ada game bercerita dah. Tak tahu ke takut makan asam? Eh, hey, main tak cantik dah ni kan, geng? Main tak cantik dah ni. Eh, hey, cakap ke balak lu kan? Kalau nak buat game, bagi tahu lah sikit. Ni apa barang last minute bawa nak kecoh. Bah, hey. Mina ni iyalah pula kan? Sukati mak bapak dia lah. Bukan kau yang merempit. Jatas! Mus, kau berkis? Acai buka game tadi, apa sebab kau tak join? Biar betul. Buat apa aku nak kelentong kau? Acai dah start game lama dah. Dah start dah? Eh, mangkuk tu buka game boleh tak ajak aku kan? Fikir hal lah, fikir panas dari tu. Eh, Mus, kalau fikir-fikir balik kan, Mus? Tak ada pedah pun kau join dengan dia. Salah pula. Kau dah lupa ke? Kau kan je baru kalah dengan dia. Kalah. Ish, buat kecoh. Pasal kau kalah lah, kau nak pergi balik. Ha? Mangkuk lah lu. Dah, eh? Bodoh betul. Penyedap ke? Lu tak sedap ke? Eh, Posya ni pandai pula menjawab. An! Apa kau cakap? Pahal! Ayu. Apa kau cakap? Pahal! Kau tu kau cakap tak! Ma, Pos! Kau, Posya! Haram hari ni! Hai! Bagi cara kau boleh kalah! Eh, eh, Cai! Awet gaduh tu! Ha, weh, weh! Jom, 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 jom! Gaduh ni apa hal ni? Sini kau! Alah, gaduh macam perempuan. Weh, weh, sudah. Dah. Okey, aku tahu, aku tahu. Relax. Jangan, jangan. Ha, kau sekolah kan ni? Kalau nak gaduh, gaduh lah tak katil. Kau yang betul jangan gaduh tak katil. Itu pasal, aduh. Eh, buka apa? Tak, kalau kau nak katil, lembut sikit. Kalau gaduh dekat tepi jalan ni agak kasar. Bongok tu lah. Smack that. Aduh, floor. Smack that. Lu cakap dengan lu punya penyadap tu. Dia pahal nak serang-serang gua. Alamak, aku nak kena lagi. Alamak. Pahal gua ni, ha? Kerana aku cakap dah datang gila. Lebih-lebih pula. Aku hentak dua orang ni kejap lagi kepala budak. Betul. Kepala budak. Kepala budak. Korang ni perempuan. Malulah sikit orang tengok. Tahu tak? Arbok pun tak macam ni lah. Hei. Kau tak nak awet lu boleh sesat kat sini ni? Tapi jaga awet kan ni? Habis takkan datang sini nak try lu pula. Eh, lu mulut bolongkang lah. Pergi mampus lah. Tasha naik lah. Tunggu apa lagi? Cangak pula. Leh macam pondan mengawet. Brother, jagalah Cia tu elok-elok sikit. Eh, apa ni Cia? Janganlah sopanlah sikit. Sangat mulut ni. Eh, lu apa barang ni, bai? Bila gua buka game, lu tak nak join. Bila lu buka game, tanya gua. Apa cerita? Eh, suka hatilah hak gua. Lu tak berhati pasal apa? Adakah gua kacau mak bapak dengan umat? Weh, mak bapak lu juga main, eh? Mus, weh, dah. Jom, blah. Dah lah, kau jangan fikir panas lah kat sini. Ni kau bawa balik betina ni. Mati lah, apa hal kau? Pergi mampus lah. Hei, kau bangang ni? Asal kau tak belasah je bosan katik tu? Agak-agak sikit kat
Siti, kalau penubuk ni melekat dekat muka budak tu tadi, alamatnya seminggu makan nasi pakai straw. Tak naklah macam tu. Hantar aku baliklah. Tak ada mood aku. Eh. Kau cerita apa? Aku pun menang besar ni. Karuki? Kau nak fikir apa benda? Bapak kau pun dah tak ambil pot pasang kau dah. Mari. Betina tadi, Dok. Mus, kalau tadi apa sebab kau tak datang? Kalau tak, perempuan tak berani sentuh aku, Dok. Kecoh lah. Aku kat warung lah tadi. Aku ajak sekali tak nak. Nak gerak dulu lah, apalah. Kenapa tak call tadi? Macam mana aku nak call kau? Info aku tak kredit, Dok. Hei, kau tumpang kaku lah. Alamak, kecoh lah. Itulah kau tak nak kerja. Malas. Lah, walu. Tak kerja habis kau kerja dengan makcik gua tu apa cerita? Lain lalu, tak kerja. Menyamun je lu kerja. Apa cerita? Alah, kalau kerja kadang-kadang tu baik kerja. Tu freelance adalah. Eh, kau nak kerja tak? Kerja apa? Kau kerja korek lubang exhaust motor aku. Agak-agaklah, weh. Sebelum aku korek exhaust kau, Mus dah korek kau dulu. Weh, dah. Daripada kita lain Mina ni, Mina cerupa ni, kita pergi disco macam. Okey, jom, gerak! Okey, gas! Eh, aku yang gila ke kau yang gila sekarang? Hah? Kau ni mangkuk lah, tahu tak? Kau boleh biar je mamat-mamat tu raba kau semua kan? Sedap kan? Kalau budak-budak kita tak apa juga. Dia tahu budak datang pada mana dah. Agak-agak lah bila dia raba aku. Kita macam-macam lah. Alam, gelabah gila lah dia ni. Ah, ya tu. Aku nampak bodoh. Mana buat perangai lah. Lah? Nak panas pula. Abis, aku ni tak panas pula. Tengok kau pergi menggatal betina Sunda tadi dalam klub. Weh, agak-agak lah weh. Kelab, doh. Kalau setakat tersentuh-sentuh sikit-sikit tu biasa lah, doh. Setakat tersentuh sikit tu benda biasa lah, doh. Aku tengok lah. Macam manalah semua orang tak cakap kau tu panggil teruk nak mampus. Lagi ada jantan semua kau nak belasah. Semua nak try. Tak ada hal. Weh, let lah weh. Alamak, apa barang lah macam ni. Hei, yang lu ni nak kuntum sangat ni apa hal lah? Lu relax lah. Kau sayang lu lah. Jealous eh? Jealous. Geli lah aku dengar ni semua. Dah lah, aku nak balik. Aku tak ada mood. Kau pergi panggilan. Aku hantar aku balik. Cepat. Yelah. Kecoh lah. Tasha. Gila apa aku nak jealous. Kau tu stop pakai buang je. Ya, lagu ni untuk kawan-kawan. Rock dan untuk semua. Jai, jom balik, jom. Dah kedua dah ni.
Besok aku jaga pagi tau. Alamak, kengga seko ni nak balik pula. Jap. Sejam je lagi. Aku dah bayar sampai pukul 3 dah. Satu jam je lagi. Kau tak pula kejap. Alah, kau nak balik pula. Kau ni. Penting. Hei, kau ni. Aku nak pegang penting lah. Hei, bos aku dah bising tau. Kali ni memang tak boleh. Ha? Berhenti kerja sudah. Aku setuju yang itu. Ayah. Suka-suka je kan. Kalau aku berhenti kerja, siapa nak tangguh aku? Kau. Kau ingat aku tak mampu? Aku tanggung kau tapi... aku tak kira. Aku nak balik. Kang esok tak dapat kang. Okay. Kau tak dapat jangan balik. Boy, Mak Tiri nak balik. Hei, keren betul lah. Kalau nak ikutkan hati ai, ai nak langgar jadi orang tu. Biar mati kata, padan muka. Perangai macam setan. Yang ini balik marah-marah ni kenapa? Marah siapa? Mana ai tak marah, Ros. Sebab kutu-kutu rayau tu lah. Ai nak aksiden tadi, tahu tak? Nasib baik ai sempat elak. Kalau tak... Wait. Kutu rayau? Siapa? Kutu rayau mana lagi, Ros? Mamat rempit lah. Tim, 103 Hotel Montana. Dah settle call aku. Cepat sikit, customer dah tunggu. Macam mana? Tak dapat lagi. Susah sangat ke nak cari ayam? Kau nak aku cari ke kau nak cari? Cari sampai dapat.
Nasib baik terlepas saya tahu. Eh, kau ni buat gila lah. Kau sanggup tadi macam mana? Ke dalam kita tahu. Tengoklah siapa rider. Tengok betul-betul muka ni. Aku nak tanya kau satu soalan. Kau pernah tak dengar aku kena tahan dengan polis? Yelah, tak pernah. Amzap! Otot-otot cakap, Amzap! Bodoh! Macam atuk yang ajar aku ngaji dulu. Bukan kau terkejut, bodoh! Diorang buat larut blok macam mana besar sekalipun. Aku pusing balik. Tak kisah lawan way ke, two way ke, tak ada halnya. Dia nak kejar? Try tengok. Setakat 2-4 aku tutup mata. Confirm bersepah. Diorang bersepah, bukan aku. Ini cerita gua ni mak nampak sejati tapi mesti modest style. Hello, kau ni poyo je lah. Eh, alah tadi tu nasib je. Itu pun sebab aku nampak dulu tau. Ha, kau jangan cakap besar eh. Syah pula orang tua ni sekali gua shoot jap lagi. Eh, kau tak bosan ke duduk rumah dengan bapak kau? Kalau aku jadi engkau, aku dah angkat kaki. Baik kau pindah tinggal dengan aku lagi cantik. Eh, dah lah aku balik fikir. Aku jangan ada ya. Duduk engkau lagi pening pada otak aku tau. Kelah bobong. Mana dari semalam tak balik? Ayah mabuk ya? Ayah, ayah ubahlah perangai ayah. Ayah tak sayang Amy ke? Amy sayang ayah tau. Betul. Amy sayang ayah. Ayah, ayah mabuk ni. Ayah mesti Amy sayang ayah. Kan aku dah cakap, tak aku kerja, jangan bawa Tasha datang sini. Mangkuk alu. Lah, salah aku pula. Cikgu ada kau yang lompat katak belakang aku tau. Eh, agak-agak lah lu ni. Kecoh lah. Eh, Mos, jom lah lepak kita orang. Sangat malu tak ada. Eh, kau nampak tak aku tengok buat apa ni? Aku tengah kerja kan? Kau follow Lan je lah. Eh, malas aku nak follow dia. Daripada aku follow dia, bayar aku naik bas. Kungkuk hang, selama ni kalau kau tak ikut Mos, kau ikut aku juga kan? Ih, lebih lah dia ni. Jangan sampai aku sumbat exhaust kat mulut kau kang. Woi, Mos. Ni apa bising-bising ni? Kau ingat ni pasar ke apa? Kau nak kerja ke nak main-main? Lah, menggelabah betul mamak ni. Eh, kerjalah dia takkan main kot kalau nak main dalam bilik lah. Tasha, kau belah lah. Kan, kau bawa Tasha belah boleh tak?
Malam nanti jumpalah, dah lah gerak. Kecoh lah weh, jangan sampai kau bakar kedai lu weh. Baru tahu kan, dah lah weh. Bang ajar betul. Sorry ya bos. Awek kau bikin hal lah. Macam tu kau cakap awek. Macam bosia je aku tengok. Ha, Amy. Aku tengok rekod kedatangan kamu haram. Hancur lebo. Banyak kali meno kamu Pontin. Hari ni kerja, besok idak, lusa datang, lepas tu haram, 2-3 hari lebo. Kamu ingat apa ni? Suka hati mak bapak. Ingat apa? Ingat opini apa? Opini bapak kamu ke apa? Hela. Cik Wee ingat saya sengaja ke? Semalam saya ada hal dengan kawan saya. Sebab tu saya datang lewat. Ambo sedap meno gayanya. Ada hal datang lewat. Ada hal tak payah datang langsung. Esok ada hal tak payah. Semua orang ada hal mana apa? Ha? Ofis ni siapa tinggal? Beruk nak kerja sini. Cik apa? Ada lah saya. Sibuk besar. Ada hal saya. Ingat aku tak tahu apa kamu buat tiap-tiap malam. Buat kerja tak berpaedah. Ha, pergi melepak dengan mak-mak rempit tu ha. Bukan main lagi aku ngintai tu hari. Gitu ha tangan. Lepas tu capuk belakang nyongkin je punggung. Bukan mana ke buat kerja apa tu? Hei, itu hal saya tak payah masuk campur lah. Seperti saya lah saya nak keluar dengan siapa sekalipun. Tak apa, macam inilah. Kita buat satu perjanjian senang. Kamu boleh buat apa kamu suka. Suka hati mak bapak nak datang hari ni ke, besok ke, nak lambat ke, cepat ke. Suka hati tak mengapa. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya, tidaklah payah menuh. Kamu tak payah lagi naik motor lepas ni. Naik motorka pula. Nah, sejuk ada ikon. Maknanya, tiap-tiap ujung minggu, you keluar dengan I. Tak faham lah kan? Hei, kau ingat aku ni apa? Aku tak kira lah kalau kau berhenti aku kerja. Kau ingat aku nak start kerja kat sini? Mampus lah kau. Sial punya jantan. Aku pesen je ngokak. Keturunan rimau ke apa? Sial je ketah mama tidak telah keluar. Dia siap baca di bawah keluar belakang. Sial je dia muka dia macam kambing tak boleh belah tu. Ya Allah, I'm kau so sorry. Gila. Sorry, kecun. I tak sengaja. Yeah. Anak haram betul lah dia ni. Hey, lu faham buat kita macam ni ya? Mata tu tak mana? Apa ni? Tak boleh cakap elok ke? Excuse me? I dah minta maaf dah kan? Lagipun you salah juga. You jalan tak tengok kiri kanan. Meredah je. Lah? Siapa yang langgan siapa? Lu ke gua? Okay, I lah. Ha, tahu tak apa? Ah, gua tak kira. Sekarang gua nak ganti rugi. Bayar. Ganti rugi apa pula ni? You tak ada apa-apa pun, nanti you okay je. Senanglah kau cakap. Habis kalau aku mati tadi, atuk kau nak jawab ke? Eh, bayarlah, weh. Tomorrow, Sasko. Woi, woi, bayarlah, weh. Woi, kau nak cakap apa? Stay away from me. Hei, 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 sialah dia ni. Woi, woi, hei, kau hajar dia ni, woi, hei, hei. Eh, orang betul lah tadi tu kan? Kalau I tahulah perangai dia macam tu, I takkan keluar kereta cakap sorry dekat dia tu. Yang you nak pergi layan perempuan macam tu, buat apa? Niat I baiklah, Ros. I nak tolong dia. Tak sangka pula dia tu kurang ajar sangat. Saya cakap lu, gua semua. Hey, ada juga girls like that, kan? Nasib baik reach out early, you know? Kalau tak, tak tahulah apa dia buat lagi. Perempuan bosiang macam tu. Kan tau malu. Ha, you. Semalam kan, I online tau. Mama yang selalu online dengan you tu pun ada. Siapa nama dia? Siapa? Mus. Ha, Mus. Semalam dia online. I pun check lah dengan dia. You tahu tak dia cakap apa? Dia kata, you dah sombong. Gua nak malu apa dia langgar gua, bai. Nasib baik tak kena rembat tadi kan, kira tu. Kau pun agak-agak lah. Jatuh sikit je. Gua yang kena langgar, lu nak kecoh apa hal? Kau pun kau sakit dah. Meh, sini aku luk pom-pom kau. Meh, pom. Lu pahal lah, gua serius nak main pula. Sumpah aku serius nak urut pom-pom kau. Eh, dia ni. Alah, biarlah. Dia orang kaya lah, Tasha. Eh, aku beli apa? Hah? Dia nak orang kaya ke? Dia siapa ke? Dia berpasal. Apa, dia ingat pakai kereta besar? Dia jalan bapak dia punya ke? Pergilah, Mam. Aku suka hari Sabtu. Selain kerja.
Main kasar, Rik. Saya power. Boleh lah. Selamat tengah hari, boleh saya membantu? Ambil kau? Kau ni kerja mengular je kan? Aku dah mesti kerja lah. Ah, mampus lah. Malas aku nak kerja kat situ. Tahu tak, bukan bos aku tu je sial, tahu tak? Kejap, kejap, kejap. Asal, cerita lah sikit. Hei, kau jemput soal boleh tak? Aku dah tengah panas ni. Eh, kau ambil aku tempat biasa? Lag. Ah. Lagi sampai. Cepat. Beranganlah. Muka dah lah macam tayar sotong. Ada hati nak awet yang macam tu. Pergi cemen muka kau tu dulu. Dah, pergi sambung kerja kau. Aku tahu petang siap. Oi, kau siapa lagi tu? Kerja, kerja, kerja. Yelah. Aku ada business appointment dekat sini tadi. Tiba-tiba, surprise. Ternampak kau pula. Business apa yang kau buat? Setahu aku, kau ni bapa ayam kat KL ni kan? Itu cerita lama, Amy. Sekarang aku tak buat kerja macam tu lagi. Aku dah cuci tangan dah. Anyway, kau apa khabar sekarang? Sihat nampak? Eh, dah lah. Kau tak payahlah nak tunjuk baik, ha? Nak tanya khabar aku. Aku kenal lah siapa kau. Kau dah lupa ke? Aku pernah cakap jangan ganggu aku lagi. Dah, kau belah. Oh, nah, that's not nice, Amy. Come on, kita berbual dalam coffee house tu. Aku tak ada masa nak layan kau. Kau belah. Mamat mana yang kau dah bawa pula ni? Biadab. Saudara, mamat ni balak dia. Saudara yang tanya ni siapa? Saudara, saya tanya saudara ni. Saudara, bila orang tanya tu, brother, biar muka tak handsome tapi jangan pekat. Tahu Sosya? What? Hey. What? What? Dah lah. Tak payah layan mamat ni. Alamak. Macam good-good je. Bagus. Balik. Lu pergi cebok muka lu. Gua tengok dah macam tai. Siapa tu? Balak lama aku. Balak lama. Apa punya selera lah kau. Macam nak main kecoh lah, weh. Oh, wow. Wow. Hey, Tasha. Kau nak dengar cerita tak? Si Amy tu kena buang kerja dengan ni. Member aku yang cakap siut. Gila, weh, gempak. Eh, kerja tu pun tak sesuai lah kerja apa pun. Hoi, kita tengok siapa yang kena. Ini perempuan memang bahan gua lah malam ni. Belasan dia, belasan dia. Belasan. Eh, baru sampai ni janganlah bikin kecoh. Lah, lu faham? Suka hati gua. Sepul. Ish, dia ni. Bos, sip kau. Eh, aduh. Weh, perempuan. Aku dengar kau dah kena buang kerja. Kesian kau. Eh, kau tahu tak? Aku rasakan kerja tu memang tak sesuai lah dengan kau, weh. Kau ni apa hal? Nak sambung gaduh lagi ke? Takut, takut. Eh, bukan aku yang kena bentilah. Aku yang tak nak kerja kat situ. Eh, kau belah. Oh, iya ke? Eh, raut wajah kau tu mengizinkan ke tidak kau nak cakap macam ni? Eh, aku rasakan kau ni sesuai jadi GRO. Eh, kau cakaplah apa yang kau nak. Aku malas lah nak layan perempuan gila yang berasa bagus ni.
Oh, eh, aku gila. Oh, aku gila. Kalau aku gila, kenapa aku tak duduk buat hospital gila? Eh, aku dapat hal. Eh, aku faham. Tak apa masalah kau sekarang. Tak ada masalah. Kau ada masalah. Eh, aku nak gaduh. Kau nak gaduh. Eh, boleh kan? Wadah! Ha. Sini, sini, masuk, masuk. Ah, takut. Alah. Alamak, dia ni potong. Nasib kau baik. Kau ni faham. Aku tengok asal kau berdua je mesti bergaduh. Kau ni kan? Tasha, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah merapatkan silaturahim sesama insan. Eh, kuasa kan? Kau ni semua buruk masuk air. Kau belah lah, weh. Belah, belah, belah. Eh, kau lah belah kan, teh. Amy, kau dekat mana tu? Eh, aku nak kau balik sekarang. Sekarang, faham? Ayah ni kenapa? Amy baru je keluar rumah. Ayah nak apa tak pasal-pasal suruh balik ni? Eh, kau jangan degil lah. Aku cakap balik, balik. Eh, aku nak pakai duit sikit. Aku betul-betul perlukan duit. Kalau pasal duit, Amy minta maaf. Amy memang tak boleh bagi. Okay? Hello? Hello? Memang nak mampus budak ni aku kerjakan. Bro, buat apa kau cek balik Sammy tu, ha? Bukankah perempuan lain lagi ramai? Memang betul. Tapi kau jangan salah faham, John. Aku cari balik bukan masalah aku... aku nak bercinta dengan dia. Habis tu? Pasal apa? Tak ada pasal lah. Suka-suka. Lagipun aku tak cukup pelacur sekarang. So, kau nak perangkap dia lah ni. Eh bro, boleh ke bro? Dia kan datang kau siapa? John, dah berapa banyak sundal jatuh kat tangan aku. Tak ada hal, bro. Perempuan sundal macam Mimi tu, pada aku tak ada hal. Amy, tak sangka aku dapat jumpa kau lagi. Nanti kau kena lah. Ayah! Ayah datang sini kenapa? Tak boleh jumpa kat rumah ke? Eh, Amy, aku betul-betul perlukan duit sekarang ni. Aku nak 300. Amy tak ada duit lah, Ayah. Dah lah, Ayah pergi balik je lah. Ayah jemput kita kat sini lah. Malu, Amy. Baliklah. Malu lah minta duit dengan anak sendiri. Eh, budak! Kau jangan nak naik ke darah aku, eh? Ha? Eh, Amy. Selagi kau tak bagi aku duit, aku tak akan balik. Lagipun takkan kau tak duduk langsung. Sia-sia ajalah kau tidur dengan budak jantan ni. Ayah! Ayah cakap apa ni? Eh, kau jangan ingat aku tak tahu apa yang kau buat. Jangan ingat aku bodoh, eh? Dah lah, Ayah. Ayah pergi balik je lah. Kalau Amy ada duit sekalipun, Amy takkan bagilah. Sebab Amy tahu Ayah nak pergi berjudi, kan? Buang aja! Ah! Lebih-lebih pula untuk ni. Aku dah ayah kau betul tak? Sudah, sudah. Kau pergi. Hei, orang tua ni betul lah. Kau nak duit? Hah? Nak duit? Nak duit? Cukup? Hah? Cukup? Cukup? Dah lah, lah. Hei, kau ingat duit kau besar kan? Eh? Besar tak besar lah, brother. Anak bapa berangai sama, kaki cerik. Acai pun satu bangang lah. Yang dia pergi masuk campur hal orang tu apa hal? Nampak kan kejo? Bapa Amy tu memang kaki judi. Kaki botol. Bapa dia memang teruk pun. Haa, memang padan lah tu. Bapa dia kena rembat dengan si Acai tu. Padan muka dia. Sedapnya mulut kau. Jom aku bagi penumbuk sekali kat muka bapa kau. Nak? Sanggup? Kan mulut kalau tak longkang tak boleh. Yang kau nak backup si Amy tu apa hal? Kau nak try Amy ke? Eh, siapa tak nak try si Amy tu? Kalau kau bagi dekat aku pun aku simpan tau tak? Menggambarlah dia ni. Thank you.
yang kau pergi belasah orang tua tu apasal? Wah pula yang kena bodoh. Bapak kau hentak kau. Jadi aku hentaklah dia balik. Sekarang siapa yang bodoh? Habis macam mana sekarang ni? Macam apa? Kalau aku balik, bapak aku mesti belasah aku punya. Takut bapak. Kalau kau takut nak balik rumah, balik rumah aku. Beli aku pula yang belasah kau nanti. Itu je yang kau tahu. Habis mana sedap, dek. Bodoh. Barang free punya. Tak juai. Jarang betul lah online sekarang. Kenapa? Janganlah sombong dengan saya. Mana ada saya sombong. Sorry lah. Sekarang ni busy sikit. Banyak kerja. Lagipun baru 2 hari lepas kan kita chatting. Ya ke? Lupa pula saya. Rasa macam dah lama awak tak online. Apa kata kita jumpa esok? Okey tak? Hah? Kenapa tiba-tiba awak nak jumpa ni? Yelah, dulu awak ajak saya. Tapi saya tak sedia lagi lah, Mus. Tapi sekarang saya rasa dah sampai masa kita jumpa. Yelah, dah dekat 6 bulan dah kita kawan. Tapi tak pernah jumpa. Cakap dalam telefon pun tak pernah. Alamak, besok tak boleh lah. Sorry lah, saya ada meeting dengan pelanggan. Setiap kali saya ajak awak jumpa, mesti awak mengelak. Takkan sekejap pun tak boleh. Saya pun sibuk juga. Please. Kalau macam tu tak apalah. Kita putus kawan. Okay. Kita jumpa besok. Tapi kat mana? Fine Cafe Bangsa, Hilton Hotel. Pukul 1, okay? Bye. Dia nak jumpa aku kat hotel? Loaded gila, Minah. Kopak. Hey, you ni ciri macam je. Macam orang terencak akal. Hey, mulut tu jaga sikit eh. You pun nak lorak macam Minah Sang tadi tu. Hey, you ni happy je. Kenapa? Mus, dia setuju nak jumpa I. Esok. Oh, kawan chatting you tu kan? Tak silap I, you dah 5-6 bulan kan chat dengan dia? Elok lah I jumpa dia. At least I dapat kenal dia dengan lebih rapat lagi. Kalau tak, sampai bila nak chatting je? Nak pula kan dia jumpa dengan you? Setahu I, dia kan segan nak jumpa you. Kenapa pula dia nak segan? Sepatutnya I lah segan jumpa dia. Peliklah dia tu. Pemalu kot. You, dia kerja apa lah? Dia cakap dia kerja arkitek. Arkitek? Muka macam kau ni ada gaya arkitek ke, Mus? Muka penipu adalah. Gelak-gelak. Gua tengah tension kepala kusut ni, babe. Kau kusut apa, Mus? Kau jumpalah dengan dia. Bukan dia kenal kau pun. Yang penting, cover line, babe. Sendiri mau ingatlah. Aku bukan apa, babe. Aku hati ni, hati tak sedap tau. Kau tahu tak, dah lama aku chatting dengan dia. Dah dekat 5-6 bulan. Dah banyak sangat benda aku tipu dia lah. Aku kesian pula kat dia. Kesian apa kejadahannya? Lantak lah. Besok, kau dress up smart-smart. Kau ayat dia. Baik punya. Bila dia cair, kedurikan dia. Kau gila ke apa? Kau ingat dia tu bosia ke? Kau jangan nak samakan dia dengan budak-budak kita lah. Dia lain, dia tu, dia budak baik. Dah lah, kau rasa macam ni kan? Besok tak apalah kan? Aku jumpa dia. Relax je. Tunjuk dia aku yang sebenar. Apa teruk sangat ke aku? Apa yang penting sekarang? Hati, babe. Ikhlas. Ikhlas? Tu ikhlas tu? Tu lebat tak syak buat ada lah. Belak lalu, bos. Kau tak nak cinta dengan Minah tu ke? Habis Tasha kau nak cakap mana? Aku beritahu Tasha. Tasha! Tasha! Mulut janganlah kecoh. Tolong kita Tasha tak? Jeng! Tak. Sumpah! 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 Tolong aku! Ampun! Ampun apa lagi? Ampun! Cik pasal lagi aku? Lah, kau ni apa hal ni buat asli 18 SX sebelah kat sini? Tolong kau pada muka. Layan lagi video bukan-bukan kan? Pada muka. Aku dah cucu mana?
Macam dulu gantoi tadi? Alah, kata hebat sangat. Poyo je lebih. Kalau aku dah sumbat helmet ni kat mulut kau, banyak bunyi daripada tadi. Hei, aku kalah sebab kau tahu. Ah, kau jangan banyak bunyi. Apa hal pula? Kau boleh tanya aku pasal apa? Aku kalah tadi pasal jamban kau besar. Tahu tak tadi bila kau bawa motor, macam bawa PCS 2 pintu kat belakang tu. Mana tak semput motor aku? Ah, ish. Kau apa hal? Malas aku layan kau. Hei, tu si Amy tu bila nak projek? Aku dah tak tahan dah ni. Alah bro, gua rasa lu cik-cik lain lah. Dia ni macam lain sikit lah. Alamak, takkan kedek-kedek-kedek-kut-kut. Nak makan seorang. Kepala otak lu kedekut. Lu tanya gua kenapa? Lu tanyalah tuan punya badan. Gua? Ha? Dulu orang dah pergi sekali, kau nak lagi kan? Awak yang aku nampak hari tu ke? Biar betul. Hey, jangan dia nampak aku dah. Cinta dikenang. Hey, asal cepat sangat ni? Cancel lah. Aku tak jadi lah. Alah, kata nak jumpa. Ni mesti awak tu besar kan? Alamak, awak internet semua besar. Nanti aku cakap lah. Aduh, bila aku pergi-pergi balik kan, kesian pula bila aku buat macam tu kat bapak aku semalam. Kau nak kesian buat apa? Bapak kau tu kaki busuk punya orang. Kau tahu tak? Kaki botol, kaki judi. Mohon tahulah. Orang begitu kan yang ingin dipanggil bapa? Aku tengok orang tua kau macam macam tintong je. Seteruk-teruk dia, dia tetap bapak aku tau. Dulu dia tak macam ni lah, aku tahu tak? Tapi sejak mak aku meninggal, perangai dia makin menjadi-jadi. Dia macam setan dah. Aku tak tahu. Aku macam tak minat je dengar cerita kau ni. Kau nak pedulikan orang yang tak pernah kisah pasal kau ni kenapa? Buang masa je deh. Aku rasa betul apa kau cakap lain. Takkanlah Aisyah tu dia nak kawan dengan aku. Kau dah tahu aku macam ni. Itulah kau Mus. Kan dah melepas tadi. Perempuan macam tu takkan nak layan dengan mak rempit macam kau dengan aku ni. Macam ni, kau jangan pening-pening dengar cakap aku. Esok kau dress up semak-semak Ania. Button sampai atas. Kau jumpa dia? Tengok macam mana. Tasha mana? Selalu kau dengan dia macam belangkas. Minah tu kan Minah kau? Tanya kat aku pula. Faham-faham lah, Mus. Stok baru sampai, ma. Mwah. Asal keluar bilik air, muka ketat. Asal keluar bilik air, muka ketat. Datang bulan. Dah. Banyaklah kau. Memang aku ketat. Nak buat macam mana? Si katik tu bangang kan? Afsal? Seteruk-teruk aku kan? Tak adalah sampai nak ambil dadah macam dia tu. Dia tu apa hal? Nak mampus? Tu pasal aku cakap, Amy. Kau ni lain, Mi. Kau ni special sangat. Lepas tu, itu yang buat aku sayang sangat dekat kau. Laki kau ke aku tak aku? Alah. Ini burger apa yang pakai tenaga? Bergerak. Kau ni nak apa, Azam? Sampai sini aku cari aku? Kau belah lah. Ini bukan tempat kau lah. Kau ni apa hal?
Asal tengok muka aku je, kau nak ingin. Kau tahu tak berapa susah aku nak cari kau? Susah tau. Rupanya tempat macam ni yang kau lepak. Yang kau beri susahkan diri cari aku tu apa hal? Sebab aku rindukan kau sangat. Aku nak minjam kau sikit. Ikut aku. Aku tak kata berdayalah. Nanti pun hilang kau lagi. Ikut aku jap. Eh, apa ni? Eh, bro, relax lah, bro. Eh, bro, relax lah, bro. Apa ni? Eh, kau relax apa? Eh. Lu dah buta ke apa? Lu apa hal? Pasal aku bukan macam kau lah. Bosiah macam kau ni, tak ada beza dengan pelacur, faham tak? Sebelah-sebelah saja. Eh, hey, kau buat apa lah dengan mat-mat rempit ni semua? Yang tak ada masa depan buat apa? Konstan! Apa? Hey, lain kali kalau lu nak buka mulut, agak-agak lah, babe. Jadi jantan yang suka masuk campur hal. Kalau gua nak masuk campur juga, apa hal? Ha? Lu nak belasah gua? Eh, hey, member gua ramai, babe. Sebelum kereta dengan muka lu pecah, baik lu angkat kaki belah. Siapa baru tu? Azam, bala amaku. Eh, asal aku tak belasah je bapak ayam tu, ha? Bapak ayam? Aduh, ajai. Weh, aduh, lambat. Kalau luar tadi kan bagus. Bal. Balak lama si Amy tadi, datang sini. Kecoh. Siap tarik tangan lagi. Ha. Meja nak dibalikkan. Aku tahan. Jadi nak aslah mamat ni. Dia nak main gila dengan gua. Sial. Mana dia? Kau nak buat apa pula ni? Mana dia? Kau cuba hal lah, Chai. Gua nak ajar dia malam ni juga. Gua nak. Sial. Follow. Kecoh lah. Alah, Mus, kau ni balik-balik awet tu. Asyik chatting je. Kau janganlah kecoh orang kena picit lagi tak? Eh, janganlah, Mus lah. Tahu pun. Happy lah tu. Kenapa awak tak datang tadi? Saya tunggu awak tau. Kalau awak tak nak kawan dengan saya, cakap je lah. Saya betul-betul minta maaf lah, Aisyah. Sebenarnya saya dah on the way lah tadi. Tiba-tiba je dapat emergency call. Bos nak jumpa. Betul ke ni? Betul lah. Takkan saya nak tipu kot. Okey. Besok kita jumpa. Pukul 1 kat tempat biasa. Kali ni saya janji. Okey. Jumpa awak esok. Tapi saya harap awak tak kecewakan saya kali ni. Bye. Memang dia nak kenalah kepala batu baik sundal. Cari pasal dengan aku. Habis sekarang lu nak buat apa? Wah, rasa lu lupakan je lah bos Haru. Lupakan? Kau tak tahu cerita dulu, John. Dia ni pasal lagi sikit aku masuk alam kau tu. Dia petik nama aku, John. Okey? Jadi kau jangan suruh aku lupakan. Faham tak? Tapi bro, lu kena ingat. Dia dah ada bala. Tadi pun lu tengok berapa ramai mamat rempit duk backup dia. Mak rempit? Hey, apa benda tu, Mak Rempit? Aku cakap aku, apa benda tu? Kau ingat aku takut budak-budak taik semua tu? Hei, berhenti! Aku dah agak dah, dah untuk kau tak hati. Hei, lompain lorong sudah tak ada kat si lah. Cari kat lorong. Berhenti sekarang! Berhenti! Berhenti! Memang cari pasal tu lah diorang ni. Berhenti! Lorang ni apa hal? Ada gila ke apa? Masalahnya, brother. Gua ni bukan ada gila, brother. Sewel gua, biol gua, tintong gua, terencat akal gua yang nak hentak lu sekarang ni pun gua. Lu, dengan lu punya Doremi, jangan belagak samseng kat sini. Faham tak? Macam pepperang ni telan sebab.
Minah ni datang tak bagi salam. Assalamualaikum. Ni kau untuk pertanyaan ke? Boleh saya tumpah tanya tak, Cik Azlan Sani Zawawi? Waalaikumsalam. Ii anak siapalah ni kan? Jalan kebet lagi. Tanya. Weh, Mus mana doh? Laki kau kan? Tanya aku pula. Kecoh lalu. Lu kau tak tahu lu cakap awal-awal lah. Bengam dah dia ni. Alah, menggelabah. Hello? Ha? Kana, bikin gua panas. Okey, bye. Cuba kau cakap betul-betul. Ni apa cerita ni, ya? Member gua cakap dia nampak Mus dengan petina lain kat bangsa. Petina tu siapa? Mak sedara sebelah tu ayah dia kot. So, Mus, dah lama dah awak kerja arkitek ni? Dah lama dah. Dah dekat 3 tahun dah. Saya memang minat kerja arkitek ni kan. Kira cita-cita saya lah. Oh, beruntung ni awak. Dulu masa saya kecil, saya nak jadi doktor sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Saya bukannya pandai sangat pun. So, project manager pun jadilah. Eh, okey sangatlah tu. Awak ingat senang ke kalau nak jadi pengurus projek? Kena ada kelulusan yang tinggi kak? Boleh tak saya tanya sikit? Tanyalah, banyak sangat awak tanya. Tanya. Kenapa arkitek macam awak ni naik motor? Motor? Macam mana awak tahu ni? Actually, saya nampak awak masa awak datang tadi. Tak sangka pula awak orangnya. Tu motor kawan saya tu. Kan, kereta saya BMW 7 Series kan? Yang baru keluar kat majalah tu. Yang rim 18 kilat tu. Rosak, saya hantar kedai. One second. Hello? Aros, kenapa? Hah? Betul ke ni? Okay, thanks. Sekejap eh. Hello? Abang? Betul ke ni? Kawan Aisyah cakap abang teruk kena pukul. Tak ada apa-apalah, sikit je. Aisyah tak perlu risau, okay, abang dah pergi klinik pun. Klinik je? Kenapa abang tak pergi hospital? Abang ni kan? Okeylah, saya jumpa abang nanti. Tak payah, abang okey. Kau jaga diri baik-baik sudah. Hello? Balik? Macam serius je? Sorry, Mus. I have to go. Saya kena jumpa abang saya. Dia kena pukul dengan Mak Rempik malam tadi. If anything, just give me a call. This is my card. Abang awak kena pukul dengan Mak Rempik? Apa nama abang awak? Azam. Sorry. Bye. Azam.
Apa yang penting sangat sampai awak nak jumpa saya sekarang ni? Kenapa tak cakap dalam telefon je? Sorry lah. Saya tahu saya susahkan awak. Tapi... Tapi apa, Mus? What's wrong? Awak ni buat saya suspend je lah. Macam dengan abang awak? Dia okey? Abang saya? Okey? Cuma luka sikit je. Tak serius. Awak tahu tak? Abang saya tu, dia tak nak buat report polis. Kita sumpat je dalam lokap. Semuanya sama. Sampah masyarakat. Ni, Mus. Kenapa awak asyik tanya pasal my brother ni? Lu main gila dengan gua. Eh, lu apa lah? Eh, perempuan kelas cekar ni pun bodoh juga kan? Tasha. You kenal dia ni? Memang dah kenal lama. Eh, bertahan juga aku ni pakai macam ni. Macam bagus je kan? Berbanyak kau tipu perempuan ni. Mus. What's going on, huh? Siapa awak ni sebenarnya? Eh, bodoh. Mamat yang kau fikir bagus sangat ni. Mat rempit doh. Mat rempit. Agak-agak lah weh. Palak gua ni. Eh. Tasha, kau ni gila ke apa? Hei. Apa ni? Sudah. Kau dah lebih tahu tak? Puas hati kau sekarang? Ha? Puas hati kau? Memang aku puas hati. Ha? Padam ke kau? Sampai hati kau buat aku macam ni, Mus? Apa yang kau pandang sangat perempuan sundal macam tu, ha? Eh, perempuan sundal? Kau sedar tak apa kau cakap, weh? Kau sedar ke tak? Kau pergi balik, kau pergi cermin muka kau tu lah. Kau jangan nak samakan diri kau dengan dia. Selama ni kau tu cuma bosnya aku je. Bosnya! Boleh saya bantu? Aisyah ada tak? Dia kerja sini kan? Boleh saya tahu awak ni siapa? Kawan dia. Kalau Encik nak jumpa dia, Encik kena buat temu janji dulu. Lagipun dia busy sekarang ni. Appointment nama benda pula ni. Takkan sekejap pun tak boleh? Maaf, Cik. Memang tak boleh. Eh, Encik. Encik. Kenapa awak datang sini? Awak jangan nak buat kecoh kat sini, ya? Ini office. Bukan tepi jalan. Saya tahulah ni bukan tepi jalan. Saya ada benda nak cakap ni. Ida, keluar sekarang. Awak tahu tak? Awak dah malukan saya. Kenapa? Ha? Sebab saya selekeh. Tak pakai tie, pakai kot macam orang kat luar tu. Pasal saya mak rempit? Yes! Sebab awak ni mak rempit. Dan saya benci mak rempit macam awak ni. Saya tak heran lah. Awak nak benci ke? Tak nak kawan dengan saya ke? Saya tak kisah. Tapi jangan hina saya pula. Oh, come on. Why don't you just shut up? Stop wasting my time. Saya nak cakap pasal abang awak. Awak tahu tak siapa abang awak tu? Dia tu sebenarnya bapa ayam. Hey! Gila ke? Jaga mulut tu sikit, eh? Saya kenal abang saya. Dia tu bukan yang budak tepi jalan macam awak ni, awak. Faham tak? Dia takkan buat benda terkutuk macam tu. Jadi awak jangan nak cakap bukan-bukan pasal dia. So why can't you just get out? Get out! Eh, terpulanglah pada awak. Kalau awak nak percaya tahu tak. Tapi saya nak nasihatkan awak satu je. Lebih baik awak berasa latar belakang abang awak tu betul-betul. Eh, saya takkan cakap ni semua kalau saya tak ada bukti lah. Awak tahu tak? Kawan saya sendiri yang jadi mangsa abang awak tau. Aisyah. Awak jangan ingat semua orang senang dalam dunia ni. Mulia sangat. Tak ada manusia yang sempurna. Kau berpuas hati. Suka macam ni kan? Suka kan? Aku nak tolong kau. Faham tak?
daripada kau buang masa dengan mak rembit tu. Ha? Kau bagi dia tubuh kau, lebih baik kau layan customer aku. Kau juga dapat duit, bodoh! Lepaskan aku lah! Apa mimpi kau datang sini? Balang kau mana? Weh, kau attention ni. Lu ada barang tak? Dah cakap lu ada stok. Ha, ada. Macam-macam ada tu. Tapi agak-agak sikit takkan free kot. Sekarang tak ada sia, weh. Esok kau bayar eh. Kau nak bayar ke? Mesti nak bayar. Eli, jangan sebut nama barang tu boleh tak? Pergi mampus lah dia. Okey. Masuk. Eh, Natasha. Aduh, kau ni buat terkejut orang je ketuk pintu bagi nak roboh. Lepaskan lagi. Tak kena sampai. Kau makan dia. Lepas! Aku tak belajar kau dah! Aku cakap, kau makan! Lepas! Kau makan! Start tak! Kalau betina ni bangun lagi, kau sumbat lagi tu dia. Aku tak nak pelanggan susah. Hey, Mus! Hey, apa kau buat sini, ha? Eh, kau dengar tak aku cakap ni? Apa kau buat sini? Berapa banyak kau ambil? Aku ni berusia kau je, kan? Tak pakai buang je, kau pelah lah. Pelah. Hey, bangun!
Tasha, kau cakap betul-betul dengan aku. Apa yang Aceh dengan geng dia dah buat dengan kau? Kau beritahu aku sekarang. Kena tahu apa diorang bagi aku, Mas. Diorang dah tidur dengan aku, Mas. Diorang dah tidur dengan aku berkili-kili. Tak kisah, kan? Kau boleh apa? Ha? Aku nak mati ke? Aku nak apa? Kau pergi pasal lah. Pergi mabuk. Tak pergi bosan. Apa kau ni bodoh sangat? Eh, kau sedar tak apa yang kau buat ni, Tasha? Kau buat macam ni pasal kau nak balas dendam dekat aku, kan? Okey. Kau buat apa yang kau suka. Pergi mampus. Aku tak nak tahu ni pasal kau. Tak apalah, Mus. Aku tahu kau tak sayangkan aku. Aku bosia. Aku kotor. Aku hina, kan? Pergilah kat umbat tu. Pergi. Pergi! Kela sial! Macam mana? Kumpul berudak. Kejap, Ajay. Gerak-gerak! Ha, macam mana, John? Kau dapat jumpa belum petinya tu? Ha? Eh, kamu nak besar sangat ke KL ni sampai satu perempuan susah nak cari? Ha? Aku tak boleh, okey? Kau cari bosiak sundal lu! Sampai dapat. Faham? Okey. Adik buat apa kat sini? Jadi ni je abang selama ni? Aisyah tak sangka, bang. Aisyah tak sangka abang sanggup bang kita terkutuk macam ni. Adik cakap apa ni? Cukuplah. Abang tak payah nak tipu Aisyah lagi dah. Patutlah selama ni bila Aisyah tanya pasal soal kerja abang, abang selalu mengelak. Memang Aisyah dah angkat dari dulu lagi. Abang ada sorakkan sesuatu dari Aisyah. Kenapa, bang? Kenapa abang sanggup buat Aisyah macam ni? Kenapa? Okey. Okey. Kau nak cakap apa? Aku tak kisah. Okay. Sebab aku tak peduli. Kalau abang tak buat kerja ni, kerja apa lagi abang nak buat? Ha? Abang tak nak hidup susah, Aisyah. Abang tak nak merepat. Faham tak? Keluarga kita bukan orang senang. No. Itu semua bukan alasan, bang. Biarlah kita hidup merempat sekalipun. Asalkan ini dari hasil yang halal. Apa tengok Aisyah? Aisyah hidup senang hari ini dengan usaha Aisyah sendiri. Dengan cara yang halal. Bukan cara yang salah macam ni. Aisyah malu, bang. Aisyah malu ada abang macam ni. Lepaskan ini!
Yang baru. Malam ni punya. Ha. Kawan, makan kau belanja. Oh, yang baru. Kau pun tak ada beza lah. Bila keluar pun panggil kau macam setan kan. Lagipun aku tak pernah paksa kau balik rumah ni ya. Tapi Amy tak sampai hati tinggal kaya seseorang dalam rumah ni. Amy kesian kan ayah. Amy sayang ayah. Tapi ayah langsung tak pernah nak berubah. Ini perasaan ayah pada Amy. Ayah kejam. Ayah kejam. Ayah kejam. Kau nak awak aku ya. Maafkan Amy, ayah.
Maafkan Amy. Aku nak bawa kau dan sia-sia makan aku.